Halo, balik lagi di channel Review Koko Hedon. Kali ini gue bakal mereview lagi Fake Shoes versus Authentic Shoes. Wah, gak sabar kan? Kira-kira gimana cara bedainnya? Eits, jangan lupa like dan juga subscribe dulu. Yuk, kita lihat perbedaannya. Oke, sepatu yang bakal gue bahas kali ini adalah Ultra Space Sneaker by Gucci. Setelah sebelumnya gue bahas tentang Gucci Strap Sneaker, ada yang mau volunteer lagi nih ngasih sepatunya untuk direview sama gue. Kebetulan gue juga punya yang sama persis, jadi gue mengiyakan untuk mereview keduanya. Kita lihat yuk seberapa detail sih kesamaan atau ketidaksamaannya. Video ini gue buat bukan untuk mempromosikan barang palsu lo ya, supaya kalian be a smart buyer, jangan sampai membeli barang-barang yang fake kalau memang kalian mau mencari yang autentik. Yuk kita lihat sama-sama kira-kira kesamaan dan ketidaksamaan dari dua sepatu ini. Authentic Gucci Ultra Space Sneaker hadir dengan box bertemakan Roman sketch dengan tulisan Gucci berarah horizontal. Dust bag hadir dengan tema sketch yang sama, berbahan halus, dan berjumlah 2 buah. Sepatu ini hadir dengan information, responsibility, RFID card, dan juga extra lace. Tissue papernya berwarna merah. Dan ini dia, Men's Ultra Space Sneaker by Gucci. Ada fake item berukuran lebih kecil, meski dengan tema Roman sketch yang sama, tapi posisi tulisan Gucci menghadap ke arah vertikal. Sama seperti fake shoe sebelumnya, dust bag hanya mendapatkan 1 buah saja ya. Padahal harusnya ketika kita membeli authentic shoes dari Gucci, pasti mendapatkan 2 buah dust bag. Tapi dust bag ini mempunyai duplikasi yang hampir sama persis dengan yang asli. Sepatu ini hadir dengan 1 buah kartu yang berbahan beda dan tisu paper berwarna merah. Pas pertama buka, shock sih karena gua akuin sekilas sepatu ini hampir mirip dengan aslinya. Bahan suede pada fake item berwarna lebih terang, sedangkan bahan suede pada authentic shoes lebih berwarna gelap. Detail dan cuttingan pada fake item gue akuin 95% mirip. Tapi kalau kita lihat dari silver leathernya, authentic shoes lebih bersinar dan lebih memantulkan cahaya jika terkena lampu. Bagian belakang sepatu pada fake item terlihat terlalu bersih, sedangkan pada authentic shoes sendiri, series Ultra Space Sneaker ini memiliki burn effect, sehingga memiliki efek gosong di beberapa bagian sepatunya. Bagian bawah sepatu pada authentic shoes berbahan empuk dan warna hijaunya lebih silau dan kontras jika terkena lampu, sedangkan bahan karet bawah pada fake item terlihat kusam. Bagian depan sepatu pada fake item sama sekali tidak ada desain burn effect-nya ya, sangat berbeda dengan sepatu yang autentik. Pada bagian tang, authentic shoes memiliki tulisan logo Gucci yang jelas dan memiliki kesan kotor. Sedangkan pada tang fake shoes, tulisannya tidak begitu jelas dan terlihat bersih. Interior bagian dalam berbahan agak berbulu, dengan tulisan Gucci dan keterangan tulisan ukurannya. Dinding pada sepatu autentik memiliki bentukan yang pas di kaki dan berbahan lembut, sedangkan ukuran di fake item terlalu besar dan agak lebih kasar. Ini dia detail keseluruhan dari authentic shoes. Sepatu autentik hampir tidak punya cacat pada cuttingan maupun jahitan sepatu. Jika memang ada, itu tidak akan lolos produksi ya.
Ultra Space Sneaker sendiri hadir dengan burn effect terutama di bagian sole karet sepatu dan tan yang bikin sepatu ini menjadi unik. Bahan suede dan silver leather juga berkualitas tinggi dan menggunakan cat yang mengkilap saat terkena cahaya. Cuttingan pada fake shoes terkesan kasar. Silver leather juga mempunyai warna yang lebih kusam. Ditemukan juga nih, ada beberapa jahitan yang tidak pas. Sol bagian bawah tidak memiliki burn effect, padahal itu adalah ciri khas dari edisi Ultra Space Sneaker ini. Jadi kalau kita bandingkan, authentic shoes lebih terlihat unik, tapi bukan karena kotor ya. Sepatu authentic ini memang memiliki desain yang unik, burn effect-nya didapati pada sol bagian keliling bawah sepatu, tetapi juga didapati pada tali sepatunya. Memang terlihat agak kusam, tapi itulah keunggulan desain sepatu authentic ini. Bahan yang mirip, tapi kalau kita perhatikan insole authentic shoes selalu mempunyai potongan kecil di sisi bagian jari yang tidak didapati di insole fake shoes. Lem pada insole fake shoes juga berantakan sehingga lapisan atas mudah terlepas, sedangkan insole authentic shoes terpasang dengan baik. Insole authentic shoes berbahan empuk dan tebal. Bagian bawah insole authentic terdapat kode sepatu bertuliskan coklat keemasan. Sedangkan bagian bawah insole fake item tidak terdapat kode dan berwarna lebih kusam. Kalau kita bandingkan, jelas insole kedua sepatu ini memang kualitasnya jauh berbeda. Tulisan pada authentic shoes terlihat lebih tajam dan mempunyai list gold yang kecil. Sedangkan pada fake item, list goldnya terlalu besar. Interior bagian dalam pada authentic shoes memiliki pattern Gucci berwarna abu kegelapan dengan benang berwarna putih. Pada bagian dalam terdapat karet sepatu dengan kode dan ukuran di bagian dalamnya. Sedangkan pada fake shoes mempunyai pattern yang berwarna gelap dan tidak mempunyai kode di bagian karet dalamnya. Benangnya pun berwarna hitam. Gucci cards pada authentic shoes berbahan dove seperti kertas, sedangkan Gucci cards pada fake shoes terlalu glossy dan berbahan kaku. Dust bag pada authentic shoes berwarna kecoklatan, sedangkan dust bag fake shoes lebih kemerahan. Potongan bagian bawah dust bag pada authentic shoes bersudut siku, sedangkan potongan bawah dust bag fake shoes tidak rapi dan lebih melengkung. Kalau coba ditimbang, authentic shoes mempunyai berat 505 gram. Sedangkan kalau kita timbang yang fake shoes nih, sepatu ini mempunyai berat yang lebih ringan, yaitu 434 gram aja. Jadi kalau kita pegang, kita udah bisa langsung bedain mana sepatu yang authentic. Nah, udah lihat kan perbedaannya tentang yang fake shoes maupun dengan yang authentic shoes. Wah, keduanya ini sama-sama mirip sekali, nggak tahu kenapa ya. Cuma kalau memang dilihat lebih dekat, kualitasnya
jauh berbeda. Kalau kita timbang juga kedua sepatu ini beratnya berbeda karena memang kualitas autentik jauh lebih bagus. So, pesan dari gue, kalau kalian memang mau beli authentic shoes, mendingan kalian cari seller yang benar-benar menjamin 100% authentic ya. Jangan sampai kalian udah pesen, udah beli, tahu-tahu nyampe barangnya itu ternyata malah palsu. Karena barang-barang palsu tersebut juga nggak murah juga loh, harganya juga lumayan mahal untuk kategori barang palsu. Seenggaknya, kalau memang kalian belum mempunyai uang, kalian bisa mencari merek-merek lain. Karena ada merek-merek lain juga yang harganya di bawah barang-barang branded, tapi kualitasnya bagus, modelnya juga bagus. Semoga informasi yang gue kasih ini bermanfaat. Jangan lupa like dan juga subscribe. Tunggu review sepatu Coco Hedon berikutnya. Oke, bye-bye.